Tuan Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Bacuk yang bertanyakan soalan tentang hukuman rotan. Adakah pada kerajaan besar menilai semula perasaan sebatang sivil yang dilihat tidak berperi kemanusiaan? Untuk makluman Yang Berhormat Bacuk, buat pada masa ini tidak ada apa-apa keputusan dibuat oleh pihak kerajaan untuk memansuhkan ke ataupun menilai semula pelaksanaan sebatan sivil. Saya akui Yang Berhormat, bahawa jika dibandingkan hukuman sebatan yang ada sekarang dengan hukuman, mungkin kalau kita nak bandingkan dengan hukuman yang sebatan yang ikut hukum Islam, memang ada terdapatnya perbezaan sebab dia perbezaan itu wujud kerana mungkin falsafah hukuman itu sendiri Jadi dalam hukuman yang Islam, dia lebih kepada untuk dipanggil takdib dengan izin untuk mendidik. Jadi dia bukan sangat untuk menyakiti. Tetapi kalau kita lihat dalam hukuman, hukuman-hukuman dalam hukuman sivil ini, dia lebih untuk menyakiti sebab dia kata itu deterrent. Dan dia dikenakan kepada hukuman-hukuman yang melibatkan kesalahan-kesalahan yang agak serius yang melibatkan, mungkin melibatkan ada unsur-unsur kekerasan. Ya, sebab itulah, di situlah kenapa ada perbezaan. Jadi saya rasa buat masa ini memang tidak ada keputusan daripada pihak kerajaan. Walaupun kita akui di England dan juga di India telah pun dihapuskan hukuman sebat ini. Di England telah dihapuskan hukuman sebat melalui satu undang-undang dipanggil Criminal Justice Act. Dan di England, di India, dia dihapuskan melalui satu hukuman dipanggil, yang dihapuskan hukuman sebat itu dasarkan satu akta yang dipanggil Abolish of Whipping Act 1955. Untuk makluman juga Bacuk, kalau dahulu lah sebatan dahulu sebelum 1953, dia ada satu akta dipanggil dia menggunakan apa dipanggil dalam bahasa Inggerisnya Cat O Nine Tails. Dia ataupun nama dalam lima singkatnya Cat. Dia macam hukuman dia, saya pun tak tahu nak beri. Dia macam ada banyak rotan tu, macam ada pencabang-pencabang Sebab kalau disebat macam itu, kesannya dia melibatkan mungkin dengan izin inflict several wounds Lukanya mungkin merebak ke tempat lain juga. Sebab itu dihapuskan pada 1953. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan.